Partai Buruh disebut akan memanfaatkan Mei Day pada hari ini 1 Mei 2023 untuk melawan koalisi besar. Terlebih di gadang akan ada 50 ribu buruh membanjiri kawasan Istana Negara hingga Istora Senayan. Nantinya Partai Buruh akan memberikan kejutan berupa deklarasi untuk melawan koalisi besar. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Buruh yakni Said Iqbal, bahkan rencana tersebut telah disiapkan jauh-jauh hari sebelum hari buruh tiba. Ia mengatakan Partai Buruh tidak hanya mengajak bergabungnya partai politik non-parlemen maupun parpol baru, namun partai buruh mengajak masyarakat sipil seperti serikat buruh, guru dan tenaga honorer, para aktivis perempuan dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Zaid Iqbal juga membocorkan akan ada deklarasi pernyataan sikap soal sosok calon presiden yang akan didukung dalam pilpres 2024. Sementara itu partai buruh sudah mendapat pesan khusus dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Adapun pesan itu terkait larangan membawa atribut parpol Kemudian Bawaslu juga melarang Partai Buruh menyuarakan isu tentang perburuhan Pada peringatan Hari Puru Internasional Senin 1 Mei 2023 Sejumlah peringatan itu direspon oleh ketua tim pemenangan Partai Puru yakni Seth Salahuddin Yang mengatakan pesan Bawaslu itu merupakan bentuk ancaman dan menganggap adanya kecenderungan politik Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe dan share, ya.